apa? Oke guys, kita sudah sampai di toko elektronik Citra Musik. Oke mas, masuk. Assalamualaikum. Mas mau beli apa mas? Mau beli receiver K-Vision. Berapa? Berapa mas? Berapa dulu? Ya, satu ini be. Satu pak. Oke, ini udah banyak pilihan nih. Ada Next Parabolan, ada K-Vision, ada Optus. Gimana mas? K-Vision, Optus, Next Parabola, bungkus? Bungkus. Oke. Jatuh pilihan di K-Vision guys. Jadi buat rekan-rekan semua yang bertanya di kolom komentar YouTube kita, kemarin apabila membeli ini bisa langsung dipasang atau bisa langsung digunakan tidak untuk orang-orang yang tidak mengerti untuk setting receivernya. Saya bilang bisa, tapi dengan syarat kita membeli ini kita minta tolong ke masnya, minta tolong diaktifkan dan minta tolong disetting mas. Dia memakai parabola jaring. Setting langsung? Ya, bisa nggak mas? Bisa. Bisa. Oke, dan dia menggunakan receiver parabola jaring. Jadi kita minta tolong di sini nanti. Setelah di setting dari toko sini, dia langsung bisa kita gunakan di rumah. Oke guys, jadi seperti ini proses pengaktifan receiver K-Vision ya. Dan juga kita langsung saja ke proses pensettingannya nanti di toko ini, sehingga kita bawa balik receiver nanti ke rumah sudah bisa dinikmati dan sudah tersusun semua siaran. Jadi seperti itu buat rekan-rekan semuanya yang masih bimbang untuk menentukan receiver di tahun 2022 ini, karena memang saat ini sudah banyak persaingan di antara receiver dan sudah mulai keciuman bau-baunya semua receiver akan berlangganan. Oke mas, terima kasih sudah membimbing kita. Semoga makin berkah dan makin genteng. Dan amin. Lancar rezekinya mas ya. Amin. Mas udah nikah mas? Alhamdulillah, udah punya calon. Calon. Jadi, cuman calonnya calon bohongan. Ngeprank mas. jadi kita doakan juga semoga cepat mendapatkan jodohnya. Amin. Oke, sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini suara lagi, guys. Teknisi bukan ini? Teknisi. Abang-abang. Teknisi abang-abang. Dan selesai dan alhamdulillah. Alhamdulillah yes. Dapat duit. Duit. Dan dibocok sama orang. Oke, dah. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sudah kita beli guys. Sudah kita diambil paketnya guys. Kita ingin pulang dulu guys. Mas, makasih mas. Hei. Ini Mas Dadang. Sup bos. Oke, kita langsung ke rumah. Oke guys, kita sudah di rumah user. Di rumah Mas Hida, jadi kita ingin langsung mengecek apa yang saya sampaikan di toko tadi. Dan kita akan buktikan apakah langsung dapat atau ya, tidak. Oke guys, sudah terpasang sudah perangkat receivernya ke televisi. Langsung saja kita colokkan ini untuk TV nya ini untuk receiver nya oke, hidup ya. Ini TV nya juga hidup.
kita hanya butuh remote, guys. Siaran nasionalnya. Jadi seperti itu, guys. Vlog kita kali ini semoga bermanfaat dan bisa membantu rekan-rekan semuanya untuk membeli dan memasang receiver di rumah masing-masing tanpa ribet-ribet lagi memanggil teknisi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.